Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bertemukan lagi pada malam ini. Pertemuan kita yang lepas, saya minta maaf tak dapat hadir pasal flight daripada Turki. Saya delay 2 hari. Saya pergi Turki, sepatutnya saya sampai hari ini, esok tu kuliah di sini. Tapi delay flight tu 2 hari. Jadi saya masih duduk di Turki pada hari yang sepatutnya saya kuliah kat sini. Jadi hari ini mainlah insya-Allah. Tuan-tuan jangan merajuk dengan saya. Macam itulah tuan-tuan, saya pergi hantar student pergi Turki hari itu untuk sambung mengaji. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, kita berada pada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 insya-Allah, hadis yang berkaitan dengan malu, sifat malu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang Nabi SAW sebut dia sebahagian daripada iman. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya daripada perkataan para nabi, yakni sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama pada semua nabi. Maksudnya ada satu perkataan yang Nabi SAW cakap, yang perkataan ini juga dicakap oleh nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama aja percakapan dia. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada manusia ialah, jika kamu tidak malu maka perbuatlah sesuka kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tak malu maka perbuatlah sesuka hati kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik tuan-tuan, hadis ini menceritakan tentang satu sifat. Yang pentingnya sifat ini, setiap daripada nabi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperingatkan umat dia tentangnya. Ada banyak syariat yang nabi-nabi dulu cerita kepada umat dia yang terhenti setakat nabi itu. Nabi dulu, mungkin Nabi Nuh alaihi wasallam cerita tentang satu syariat, bila wafat Nabi Nuh ganti nabi baru, syariat tu tak diteruskan lagi. Perkataan itu ataupun dakwah tersebut berhenti. Bertukar pada nabi yang baru, bawa kepada dakwah yang baru, percakapan yang baru, bentuk yang baru. Sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah-dakwah yang berbeza-beza mengikut kepada syariat yang berbeza-beza. Tetapi ada satu benda yang mana nabi pun akan bercakap benda yang sama, tak terputus, tak berbeza. Iaitulah tentang malu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka hati kamu. Nabi dulu pun cakap yang sama, nabi sebelumnya cakap yang sama, sampai kepada Nabi Muhammad SAW pun cakap yang sama. Bila satu benda daripada dulu sampai sekarang semua para nabi bercakap benda yang sama, maksudnya benda tu sangat penting.
sangat penting. Apa maksud malu? Ni ulama duk bahas kat kita. Makna malu itu ialah menahan diri daripada melakukan pekerjaan yang dia rasakan aib untuk dirinya, dan mengawalnya daripada melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan dengan takutkan hukuman yang berupa celaan. Kalau sebut malu, sama ada dia buat benda tersebut atau dia tinggal benda tersebut, Salih Al-Azim Muhammad, untuk mengelakkan satu bentuk hukuman. Hukuman dia berupa celaan. Dia buat satu benda, Salih Al-Azim Muhammad, pasal dia takut orang cela dia. Dia tinggal pun, dia tinggalkan satu benda sebab dia takut orang cela. Tuan-tuan, jangan duk berasa macam kita malu ni, kita buat. Tak buat pasal apa? Tak buat pasal malu. Kadang-kadang kita buat pun pasal malu. Tuan-tuan faham ke saya duk cerita apa ni? Faham kan? Tuan-tuan perasan tak? Ada tak benda yang kita buat sebab kalau tak buat tu sebab kita malu? Contoh, main sunat. Contoh. Faham kan? Orang duk perhati dia. Dia ustaz. Dia nak mengajar hari tu, tajuk dia hari tu semain sunat. Hari kalau tak buat sekali, orang kata apa pula kat aku? Dia buat lah. Dia buat tu pasal apa? Pasal malu sekali orang celah dia pasal dia tak buat. Maka dia buat benda tu pasal apa? Pasal malu. Ada orang tinggal satu benda pasal dia takut orang celah dia. Benda apa? Yang kita faham, maksiat contoh. Saya kalau buat lagi orang nampak saya orang cela dia, maka dia tinggal itu sebab malu. Jadi sifat malu ni kadang-kadang paksa kita untuk buat, kadang-kadang paksa kita untuk tinggal. Jadi malu. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Salih Al-Azim Muhammad, Imam An-Nawawi, Salih Al-Azim Muhammad, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah sebutkan, Al-Haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman, kata Nabi SAW. Malu itu ialah cabang-cabang daripada cabang keimanan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, Al-Haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak akan datang melainkan bersamanya pasti ada kebaikan. Kalau seorang itu ada sifat malu, mesti dia akan bawa kebaikan daripada sifat malu yang ada pada dia. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam memilih hadis ni, nak letak dalam 40 hadis dia, dia menyebutkan bahawa saya telah memilih, Imam Nawawi telah memilih hadis ini di dalam kumpulan hadis 40-nya, dan beliau yakni Imam Nawawi berkata tentang hadis ini merupakan paksi bagi agama Islam, paksi bagi hukum hakamnya, dan pengarahan kepada sedemikian itu bahawa apa yang diperintah adalah perkara yang wajib dan mandub, yakni mansunat, di mana terasa malu untuk meninggalkannya. Manakala apa yang dilarang adalah perkara haram dan makruh, di mana terasa malu untuk melakukannya. Adapun perkara-perkara mubah, yakni harus, maka malu untuk melakukannya adalah diharuskan, begitu juga meninggalkan. Maka hadis ini mencakupi kelima-lima hukum tersebut. Macam mana Imam Nawawi kata hadis malu ni dia merupakan paksi kepada agama? Sebab daripada agama ni tuan-tuan tersusun lima hukum. Dia panggil hukum taklifi. Apa dia? Haram, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Dan kelima-lima ni terletak sifat malu tu atas dia. Yang wajib dan sunat, dia malu untuk meninggalkannya, maka dia buat. Maka malu tu menyebabkan dia beramal dengan yang wajib dan yang sunat. Yang haram dan yang makruh tu, dengan sifat malu yang ada dekat dia tu, maka dia meninggalkan. Orang lain nak semat. Dia malu takut orang nampak, maka dia meninggalkan yang haram. Dia malu bila sampai satu tahap, dia malu untuk buat yang makruh. Sebagai contoh, kita ni tuan-tuan dah mula mai ke masjid contoh, Salih Al-Azim Muhammad. Faham tak? Dah mula jadi, dilantik pula jadi AJK masjid. Bukan setakat jadi AJK masjid, dilantik pula sebagai biro dakwah masjid. Duk uruh ustaz-ustaz mai kuliah apa semua. Tentang masalah Al-Azim Muhammad, waktu tu nak isap rokok tu berasa macam tak patut sangat kot kan. Duk kawan dengan ustaz lah, duk iring ustaz lah apa semua lah ni, Salih Al-Azim Muhammad duk susun ustaz main dalam kuliah apa semua, tiba-tiba duk rokok. Maka dia meninggalkan rokok tu pasal apa? Pasal dia berasa malu dengan jawatan yang dia ada, maka dia meninggalkan perkara tersebut. Tuan-tuan, sifat malu tu menyebabkan dia meninggalkan haram dan meninggalkan yang makruh, maka dia jadi orang baik. Demikian juga tuan-tuan, Salih Al-Azim Muhammad sifat apa? Sifat Salih Al-Azim Muhammad malu juga.
bawa dia untuk buat atau meninggalkan benda yang harus. Maka kata Imam Nawawi, disebabkan demikian, malu, sifat malu ini dia menjadi paksi kepada agama, pasal lima hukum taklifi yang tertimpa atas orang mukallaf itu dia terkait dengan sifat malu yang ada dekat dia. Kadang-kadang ada orang bila dia tak ada sifat malu, dia tak semayang dia tak semayang fardu. Pasal apa tak semayang ni? Pasal malu tak ada sadiq semat. Alhamdulillah semat. Dia buat benda maksiat, dia tunjulkan kemaksiatan dia, tulis dalam Facebook. Pasal apa? Pasal dia tak ada sifat malu. Maka sifat malu ni akan bawa seorang tu untuk jadi seorang yang baik.